mantap selalu. Salam sehat, salam sukses, salam semangat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Kembali dengan channel Kosyanto tentunya, yang selalu terdepan. Saat ini saya berada di DK84300. Di belakang sana ada WPZ 500 yang sudah menunggu di jalur 1. Mantap. Bagaimana liputannya? Ya, pasti harus diikuti teruslah channel Kosyanto. Bagaimana? Mari kita ikuti videonya. Pemirsa channel Kosyanto, salam sehat tentunya untuk kita semua. Saya berjalan di jalur 2. Mantap. Ini dia rel yang sudah terpasang dari Bandung sampai di DK85 di dalam, maaf, sampai DK75 di dalam tunnel 3. Ini dia. Saat ini saya berada di DK84300. Di depan ini sudah ada mesin WPZ yang sudah menunggu, tampaknya sudah menunggu. Semalam mendapat tugas yang sangat berat mengantarkan rel sampai DK75 di dalam tunnel. Tampaknya dia bengong ya. Bengong atau apa nih? Ya, kita tanya-tanya. Kita tanya-tanya perjalanan dari DK75 ke sini. Mungkin dia nggak bisa menjawab, tapi saya bisa mereview. Oke, ini dia reviewnya. Sebelumnya WPZ500 ini menarik rel di jalur 2 sampai DK75 dan nantinya akan bertugas kembali mengantar, tapi di jalur 1. Ini dia jalur 1 dan di sini ujungnya. Ini ujungnya. Sampai siang hari ini. Hari ini tanggal 9 Februari 2023 pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Belum datang. Di sini ujungnya. Saya akan ngecek bagaimana tekniknya WPZ ini bisa ada di sini. Udah pasti di menggunakan kren untuk berpindah jalur yang sebelumnya ada di jalur ini. Dan saat ini berada di tugas, siap menjalankan tugas berikutnya. Nah, ini dia. Dari sana berjalan mundur. Kita lihat. Setelah dipindahkan menggunakan kren di tunnel sekitar tunnel 3 atau DK75. Di sini terlihat ada bekas roda. Kita lihat bekas roda. Nah, ini dia. Ini dia bekas rodanya yang berwarna hitam ini. Ini nih bekas roda ini. Ini dia rodanya. Dan di sini setelah atau yang ke arah Bandung ini
tidak ada bekas, sehingga WP set ini berjalan mundur luar biasa, pastinya berjalan mundur. Dan ini adalah tempat untuk pengait relnya. Berjalan mundur. Coba kita amati. Yang sudah terpasang rel. Nah, di sini terlihat bekas rodanya juga. Ini yang sudah terpasang rel. Mantap. Jadi posisi WP set berada di jalur satu ini dengan diangkat menggunakan kren. Ini yang bisa kita ketahui. Dan saat ini sedang dilakukan atau menunggu aktivitas penarikan rel. Semoga saja. Kita perhatikan di jalur dua ini yang sudah terpasang rel, terlihat kesibukan para pekerja tampaknya melakukan pengencangan baut-baut yang ada di klem. Posisi ujung rel berada di DK84. Ini dia DK84. Informasinya hari ini akan memasang 4,5 km lagi. Namun sampai saat ini belum tiba di lokasi ini. Tentu masih dalam perjalanan karena informasinya tadi siang gerbong datar membawa 18 batang menuju ke area ini. Kita nantikan saja. Ini yang dapat saya informasikan untuk pemirsa channel Kusanto. Saat ini kesiapan dari WP set ini untuk menarik rel, dan tentunya tidak dilakukan secara manual karena memang saat ini sudah full difungsikan mesin WP set ini sampai ke Jakarta. Demikian informasi terkini dari channel Kusanto. Nantikan update selanjutnya, progres proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Terima kasih.